1, yaitu saudara Dayu sebagai penjaga gawang, saudara Parlan nomor 3 posisi sebagai pemain belakang dan sekaligus kapten tim, saudara Pandi nomor punggung 14 yaitu pemain belakang, saudara Ganda nomor punggung 4 pemain belakang, saudara Apandi nomor punggung 5 pemain belakang, saudara Andi nomor punggung 8 dipercaya sebagai pemain tengah, saudara Rahman nomor punggung 15 sebagai pemain tengah, saudara Dani nomor punggung 11 sebagai pemain tengah, saudara Pepeh nomor punggung 16 sebagai pemain depan, saudara Aprianto nomor punggung 7 sebagai pemain depan, saudara Yogi nomor punggung 10 sebagai pemain depan, dan untuk pemain cadangan yaitu saudara Tongseng nomor punggung 17 main belakang, saudara Ardu nomor punggung 18 pemain belakang, saudara Andri nomor punggung 6 pemain tengah, saudara Gumbur nomor punggung 12 pemain tengah, saudara Black nomor punggung 13 pemain depan, saudara Rotik nomor 9 pemain depan, dan saudara Eko nomor punggung 19 di mana tim daripada BTM FC ditangani secara langsung kepada kepala manajer tim yaitu Bapak Mulyanto. Ya, demikian saudara-saudara, kita menyaksikan laga yang pertama ini antara tim Gebang Gandar pada BTM FC. Kali ini dengan jersey kebanggaannya yaitu kuning, saudara-saudara berada di sebelah kanan dari kami menyiarkan jalannya pertandingan ini dari Indra Loka Jaya dengan kostum merah. Merah, saudara-saudara berada di sebelah kiri daripada jalannya pertandingan, dan kita lihat masih menunggu kesiapan daripada kedua tim. Tiga, kali ini tim pertama sudah dibeli daripada BTM FC. Kali ini akan berserah saudara Andi Adin memberikan kepada saudara Yogi. Manis sekali saudara Yogi, kali ini terjadi di lapangan tengah saudara. Manis sekali, kembali mampu direbut oleh saudara Yogi. Yogi sendiri mencari rekannya sana. Masih tenang-tenang saja, berikan kepada saudara sana. Sudah mampu menyambut bola 14, canting 14, sendirian 14. Kembali saudara Pandi berikan kepada pelunaran 14. Masih 14 daripada tuan rumah tadi saudara. Kita saksikan masih tuan rumah kali ini. Hanya terjadi lemparan dalam saja, yaitu saudara Pandi tadi. Ya, saudara Pandi berikan kepada Pandi lagi. Kali ini salurkan ke depan. Sepertinya mampu dialah daripada pemain Indra Loka. Saudara-saudara, di menit yang pertama ini kembali terjadi lemparan dalam saja daripada BTN. BTN berikan kepada Pepe. Pepe manis sekali umpan kali ini. Yogi, Yogi sendiri mengecam pemain daripada Indra Loka. Kali ini berikan kepada saudara. Masih kutang putih daripada BTN FC. Masih daripada BTM FC, kali ini akan berserang di sisi layar sebelah kiri. Kali ini salurkan saja ke belakang, umpan manis. Kali ini manis sekali mengecap pemain daripada Indra Loka tadi. Kali ini masih sebelah gol. Langsung saja terbang. Terlalu tinggi tadi settingannya dari pemain BTM tadi, saudara Gadget. Sepertinya saudara-saudara keluar mandi di babak yang pertama. Kali masih daripada BTM FC. BTM FC kembali menaikkan tempo serangannya, masih tunggu 15, manis sekali 15, berikan kepada punggung nomor 7 daripada BTM. Kembali masih daripada BTM, manis sekali umpannya kali ini, lagi-lagi mengucap bola Andi, Andi berikan kepada Susa. Kali ini kembali serangan dari daripada Indra Loka, Indra Loka kencang sekali larinya di sana, dari pemain Indra Loka masih menyisir. Kali ini apa yang terjadi, ya mampu daripada oleh saudara Gandam, manis sekali umpannya kali ini menipu saja pemain daripada BTM FC. Terlalu kencang sendirian di sana, masih berikan kembali, manis sekali. Lagi-lagi sudah offside saudara-saudara. Saudara Yogi tadi percobaan di menit yang ketiga keempat ini. BTM FC sudah memberikan kejutan tentunya untuk tim daripada Indra Loka. Kita akan menyaksikan Indra Loka sudah lakukan manis sekali. Kali ini mendapat umpan dari Indra Loka, manis sekali kencang ini nomor 18. Masih dibaca oleh saudara Gadot. Kembali rambut kurang daripada Indra Loka ini. Ya, kembali kita saksikan masih bisa dibaca daripada pemain BTM. BTM kali ini nomor 15 seperti yang kita cari sana. Rama berikan kepada pemain nomor 4 yaitu saudara Gadot. Siapa yang akan mengambil? Kembali kita saksikan saudara-saudara sudah dilakukan lemparan dalam, manis sekali berikan kepada saudara. Masih saudara serambut kurang daripada Indra Loka tadi, masih bisa direbut dari pemain BTM kali ini. Ada pemain 11. Ya, kembali kita saksikan masih bisa direbut daripada Indra Loka. Indra Loka manis sekali berikan kepada pemain nomor 7 kali ini. Kembali nomor 7 berikan kepada rekannya daripada
Indra Jaya tadi, Indra Lupa masuk kami kali ini mampu direbut oleh saudara Pepe, kencang sekali ke Pepe. Pepe lari-lari menari-nari berjalan pada tadi, panis sekali umpannya. Ada saudara Rugi mengecap main daripada Indra Lupa, sotel luar biasa. Gemburan-gemburan yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada PTM. Umpan Trisula tadi, umpan pendek, menyilap, passing, long, dan lain sebagainya. Manis sekali saudara-saudara. Kembali kita saksikan, masih 0-0 kali ini. Hanya terjadi tendangan gawang saja daripada Indra Lepajaya. Sudah dilakukan pemain belakang tadi, manis sekali umpannya kepada saudara-saudara. Masih dari saudara Gandeng, saudara Parlan di sana. Kembali kita saksikan, Logi berikan kepada Pepe masuknya. Masih dari Indra Lepajaya, nomor 2, manis sekali kapten tim daripada Indra Lepajaya. Mampu direbut oleh Pepe, Pepe 9, manis sekali Pepe. Mampu dipendung oleh pemain daripada Indra Lepajaya. Kali ini Andi, Andi berikan kepada siapa sana. Ada pemain nomor 14, sudah Rafa, Rafa manis sekali. Upaya yang kecenanya kali ini nomor 7, sudah Apri. Apri mampu dikawal oleh pemain Indra Lepajaya. Masih Apri menguasai bola kali ini. Lagi-lagi Apri, karena lincah juga daripada BTM ini. Kembali daripada Indra Lepa, Indra Lepa masih bola kali ini. Umpan ke belakang, tidak ada pemain yang menempel daripada pemain BTM tadi, saudara-saudara. Kembali manis sekali, masih pemain nomor 2 daripada Indra Lepa. Santai saja, umpan tarik ke belakang. Apa yang berikan kepada pemain nomor 9. Kali ini nomor 9, tengah-tengah mencari rekannya, saudara-saudara. Masih 9, ya, mendelay bola tadi nomor 9. Kali ini harus mampu dicuri oleh Pepe. Pepe main lincah yang dimiliki, ya, kali ini Pepe terjatuh. Kembali kita saksikan daripada Indra Lepa, manis sekali umpan terobosannya. Sayang sekali tadi, kurang akurat umpan daripada saudara Agil tadi. Maksud ingin memberikan bola datar tadi, namun sayang sekali masih terlalu kencang sehingga susah untuk dikejar. Saudara-saudara, kali ini daripada Indra Lepa nomor 4, yaitu saudara Diot. Dia kembali menguasai bola, berikan kepada rekannya sana. Masih Indra Lepa Jaya, berikan kepada punggung nomor 9, manis sekali. 9 berikan kepada punggung nomor 2. Nomor 2 kali ini saudara Malik, kapten tim. Apa yang terjadi? Ya, sepertinya memang dilanggar tadi saudara-saudara. Terjatuh tadi nomor punggung 15, tendangan bebas yang pertama. Kali ini saudara-saudara, sepertinya akan diambil alih oleh kapten tim saudara Malik, nomor punggung 2, yang mempunyai perbuatan yang sangat mobile. Tadi saudara-saudara, kepiawaiannya dalam mengolah sebuah bundar, mampukah ditunjukkan pada babak yang kedua ini, yang pertama ini saudara-saudara. Kita akan saksikan, sudah bersiap-siap beberapa poin daripada Oitan. Lurut sekali kencang, namun sayang sekali masih terlalu tinggi tadi setting daripada main nomor 2 tadi, sehingga aman-aman saja gawang yang dijaga oleh saudara Dayu. Kembali saudara Dayu sudah meletakkan sebilik bundar tadi, mencari rekan-rekannya di sana. Siapa yang akan dituju? Saudara-saudara, kencang sekali. Kali ini sundul saja Indra Lepa, punggung 2, manis sekali 16. Kembali kapten tim Malik, berikan kepada Iyak, manis sekali. Kali ini mampu dibaca, kembali merebut 9, dikawal oleh 2 pemain sekaligus. Kali ini 15. Sayang sekali tidak mampu dikontrol dengan baik tadi. Kembali lemparan dalam untuk BTM sudah dilakukan, manis sekali. Kali ini kembali terjadi lemparan dalam untuk BTM, sepertinya akan diambil alih oleh Pandi tadi. Berikan kepada Pepe, Pepe masih Pepe, manis sekali menguasai bola. Kali ini berikan kepada siapa sana, masih pemain daripada Indra Lepa. Indra Lepa 9, Indra Lepa umpannya manis sekali. Kembali kita saksikan nomor 8 daripada Indra Lepa, masih bisa dibaca oleh pemain belakang daripada BTM kali. Dan ya, Parlan sudah sigap di sana saudara-saudara. Kali ini masih Pepe, Pepe manis sekali umpannya. Apandi, ya manis sekali, Pepe lagi. Kembali lagi Pepe, Pepe masih mencari rekannya. Umpan pendek, manis sekali umpan pendek. Kali ini masih 14, kembali 14. Rama, Rama umpan pendek. Berikan kepada Rogi, Rogi sendiri. Terlepas tadi sebenarnya si Yogi. Andai kata ditarik lebih ke dalam, mungkin lain ceritanya. Ya, saudara-saudara, kita saksikan di laga yang pertama ini, pertandingan sangat seru sekali saudara. Masih daripada Indra Lepa, ya, apa yang terjadi? Sepertinya pelanggaran kali ini. Siapa yang akan mengambil eksekutif? Saudara-saudara, kembali hanya
hanya berjarak kurang lebih 17 meter saja. Kali ini depan gawang dari pemain Indra Luka, Saudara Bahrul sudah memberikan instruksinya untuk membuat pagar besi tentunya kepada 4 pemain daripada Indra Luka. Saudara-saudara, kita akan saksikan sudah bersiap-siap di sana sepertinya. Siapa yang akan datang? Ya, si Rahma. Kalau dia nomor 14, kita saksikan apakah tembakannya mirip dengan Ismet Sofian dan juga 14 mirip sekali dengan tembakan Ismet Sofian. Saudara-saudara, nomor 14 yang dimiliki oleh timnas Indonesia kali ini masih daripada Indra Luka. Main sekali berikan kepada siapa sana, berikan kepada Pepe maksudnya. Kali ini masih terjadi ya, Malik main sekali. Lagi-lagi Yogi tidak terkawal pendira di sana. Yogi kembali, Yogi mengejar pemain dari belakang dari Indra Jaya. Kali ini masih mampu dibendung. Saudara-saudara, kembali kita saksikan masih aman-aman saja nomor punggung 5 sepertinya akan mengeksekusi tendangan gawang tadi. Kali ini berikan kepada 18 daripada Indra Luka Jaya. Ada Agil masih Agil yang juga mempunyai postur yang sangat tinggi daripada pemain Indra Luka Jaya. Kali ini umpannya tadi apa yang sudah terperangkap offset. Kita saksikan saudara-saudara, kali ini sudah berikan umpan pendek saja kali ini masih pemain Malik kapten tim Indra Luka Jaya. Masih Malik, manis sekali berikan kepada 18 di sana, umpan back heel-nya Soler ke depan. Kali ini dibaca oleh saudara Parlan tadi, Parlan berikan kepada saudara, ada pemain 15 kali shooting depan. Sepertinya sudah bersiap-siap membuka pemain daripada Indra Luka, tapi dikawal oleh Apati, ya manis sekali kali ini. Sudah hampir mampu dicuri tadi oleh pemain Indra Luka. Kita masih saksikan pemain kirang daripada Indra Luka shooting maksudnya. Iya, masih aman-aman saja. Saudara-saudara, di babak yang pertama ini sangat-sangat memukau pertandingan, baik yang diperagakan oleh Indra Luka Jaya maupun daripada tuan rumah. Kali ini sudah lakukan, main sekali umpannya berikan kepada siapa sana, masih main pirang daripada Indra Luka. Rahma kembali, Rahma berikan kepada siapa sana, masih tengok Rahma kembali menggocak bola di sana. Rahma kembali masing bola berikan kepada pemain 11 nomor punggung 11 dan dibeli oleh tuan rumah. Saudara Dani berikan kepada pemain nomor 7, terlalu kencang sehingga Aprianta tadi tidak mampu menjangkau bola. Saudara-saudara, kali ini sudah diletakkan sekilu bundar, main sekali akan dieksekusi langsung oleh pemain belakang daripada, kali ini tidak akurat umpannya, masuk main 11 daripada BTM, masuk BTM yaitu Dani, main sekali berikan kepada pemain 15, kembali Rahma, masih Rahma, 9 Rahma berikan kepada siapa sana, masih Rahma. Ya, masuk kami pandu, saudara-saudara. Kita saksikan, iya, sudah disoting saja pandu tadi. Ya, sepertinya kali ini iya, saudara-saudara, kita akan saksikan lemparan dalam kali ini akan sudah dilakukan oleh pemain daripada BTM nomor punggung 15. Kita saksikan si Rahma, maksud kami, kembali kita saksikan masih Rahma berikan kepada Pandi. Kali ini masih Pepe mengocok bola, menguasai bola. Kali ini si Pepe pemain yang sangat-sangat perkasa yang dimiliki oleh BTM RC tadi, sangat lihai sekali. Kita saksikan sementara masih Indra Luka Jaya nomor 29, kali ini berikan kepada sana, masih manis kembali nomor punggung 5, umpan ke belakang. Pantu belakang saja, hampir mampu dicuri. Kali ini mampu dicuri kembali, ada bola masuk bola. Yogi sedang, Yogi sudah terlambat. Yogi sudah ya, bergantian pemain sih dari BTM FC nomor 4 saudara Gandeng keluar diganti nomor 17 saudara Tongseng. Iya,
Kita saksikan, saudara-saudara, di babak yang pertama ini, sorak-sorai daripada pemain ataupun pemain kedua belah tentunya, selaku pendukung dan ataupun supporter daripada tim tuan rumah kali ini, akan dilakukan lalai oleh siapa di sana, yaitu sudah lakukan sudut. Lagi-lagi babak kurang akurat tadi. Pepe kali ini akan memberikan kejutan, saudara-saudara. Kita saksikan kembali daripada Indra Lokajaya sudah lakukan. Siapa berikan di sana? Manis sekali. Masih ada punggung 13-6. Kembali kita saksikan umpan tarik ke belakang. Kembali kali ini mampu dikuasai oleh penjaga gawang. Masih penjaga gawang di sana, penjaga gawang. Kali ini Pepe datang kembali, Pepe. Lagi-lagi Pepe. Kembali Pepe. Saudara-saudara, kali ini Pandu sendirian. Pandu kali ini sudah mampu dibaca pergerakan Pepe yang sangat-sangat mobile dari Beton Ancien tadi. Saudara, cukup merepotkan main belakang daripada Indra Lokajaya tentunya. Kita saksikan kali ini akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang. Sudah dilakukan umpan tinggi sekali, siapa berikan di sana? Ada pun 18 daripada Indra Leka. Kali ini Parlan datang membantu, disundul saja kembali 18 daripada Indra Leka. Kembali saudara Pepe. Pepe kembali, Pepe dari sayap sebelah kiri, umpan direct pendek. Kali ini 15 masih daripada tuan rumah. Terjatuh tadi, apa yang dia ya, pelanggaran sepertinya sudah kali ini sudah diambil oleh Pendi. Kali ini Pendi, masih Pendi berikan kepada si Rama. Apa yang terjadi? Masih punggung 11. Kali ini mampu dibaca. Lagi-lagi si Tong Seng tadi, pemain yang masih bertenaga segar. Kali ini umpannya ke Yoni. Sudah kurang lebih 5 kali si Yoni disuguhkan hidangan, tapi sepertinya memang belum berpihak. Kali ini masih selamat saja gawang daripada pemain Indra Lokajaya si Bahlil tadi, saudara-saudara. Selamat saja. Kali ini sepertinya akan diambil alih oleh si Bahlil sendiri. Sudah dilakukan. Siapa diberikan? Ada punggung 15. Si Rama berikan Aprianto tadi, maksudnya. Kali ini masih Indra Lokajaya. Indra Lokajaya manis sekali, Indra Lokajaya. Kembali mencari rekannya, menarik dari sana pemain daripada Indra Lokajaya ini. Ya, umpannya ke siapa di sana? Masih mampu di kembali si Rama, kembali Rama. Ya, kali ini mampu dibaca oleh pemain daripada Indra Lokajaya. Ada punggung nomor 4 kali ini, masih sendirian dari ya, dikontrol saja kali ini 18 datang tadi. Kembali kita saksikan si Kapten Dupir harus dilanggar tadi, saudara-saudara. Kita saksikan kali ini sepertinya tendangan bebas saja untuk Indra Lokajaya. Yang kedua, memang spesialis tembakan bola-bola mati, saudara Malik. Ya, kembali saudara-saudara, sudah berada 4 orang pagar betis daripada Beton FC. Kali ini si Malik sepertinya sudah tengah-tengah. Sobek! Manis sekali! Tembakan yang dimiliki sangat manis. Tidak kalah manisnya dengan pelukan penjaga gawang yang dimiliki oleh Beton FC. Ya. Kita saksikan saudara-saudara. Kembali kita saksikan ada si Pandi. Pandi berikan kepada si Tong Seng Pandi. Yang manis sekali. Kali ini apa yang terjadi saudara? Kembali kita saksikan. Masih gocek sini, gocek sini. Ya. Kali ini mengalah pemain daripada Beten tadi. Ada punggung nomor berapa di sana? Punggung 9 berikan kepada Malik. Malik kembali, Malik mampu direbut oleh si Papa. Papa lari kencang sendirian. Papa, Papa manis sekali. Papa kali ini Papa. Iya, harus dikawal oleh dua pemain daripada Indra Lokajaya. Kali ini si Rama kembali mencari rekan-rekannya. Kali ini Yogi yang berikan. Masih mampu dibaca oleh pemain Indra Lokajaya. Iya, Indra Lokajaya berikan kepada si sana. Si Tong Teng datang sendirian membantu di sana. Ada pemain kurang daripada Indra Lokajaya. Manis sekali, 18. 18 kali ke kocak kacang pada Malik. Malik dikawal oleh dua pemain. Kali ini 18 daripada Indra Lokajaya. 18 kali ini masih 18. Menari-nari pengolah pemain daripada PTM. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Ya, pergantian pemain sih.
dari BTN FC. Nomor punggung 7 Aprianto keluar, diganti nomor 9 saudara Robin. Ya, saudara-saudara, kembali kita saksikan salah satu pemain yang dimiliki oleh BTN FC dari Korea tentunya, ya, si Robin. Kembali kita saksikan, ada siapa di sana? Masih terjatuh tadi saudara-saudara, kali ini sempat diberikan kepada saudara untuk mundur 11 daripada tuan rumah. Saudara Dani, Dani manis sekali berikan kepada Robin pemain yang baru saja dimasukkan di babak yang saat pertama ini masuk kami. Robin, andai saja umpan lambung tadi sudah bersiap-siap seperti Sena Yogi. Kita saksikan masih daripada Indra Lokajaya. Nah, harus terjatuh. Saudara-saudara, kali ini pelanggaran kembali akan diambil oleh pemain daripada Indra Loka. Nomor siap bersana Malik sepertinya yang kembali akan mengambil bola tendangan bebas ini. Saudara-saudara, sepertinya Malik sudah mendatar kali ini. Siapa yang akan diberikan di sana? Kembali terjatuh lagi-lagi, berapa pelanggaran yang justru sangat-sangat membahayakan bagi pertahanan BTN FC. Saudara-saudara, kita ketahui bahwasanya nomor 2 si Malik tadi mempunyai tendangan yang sangat-sangat mematikan. Saudara-saudara, apakah kembali kita saksikan siapa kali ini yang akan mengeksekusi? Hanya berjarak beberapa meter saja. Kembali kita saksikan sepertinya saudara Malik kembali yang akan mengeksekusi tendangan langsung ini. Saudara-saudara, kembali kita saksikan sudah bersiap-siap saudara Dayu. Memang umpannya, tembakannya sangat-sangat mematikan sekali. Saudara-saudara, pemain salah satu nomor 2 daripada Indra Lokajaya ini, kapten tim. Saudara-saudara, namun juga penjaga gawang yang tidak mudah untuk dibobol daripada tuan rumah tadi di sini, Dayu. Kembali Robin, Robin manis sekali, Robin kali ini. Hanya lemparan dalam saja sepertinya si Robin sudah lakukan. Berikan kepada Rahma, Rahma kembali kerja sama cantik dengan Robin. Kali ini masih siap di sana, masih Robin, Robin sendirian Robin. Kembali Pandi maksudnya, kembali Pandi, Pandi melepas daripada media. Sudah terlalu deras tadi umpannya saudara-saudara. Kembali kali ini masih daripada Indra Lokajaya. Sudah menendang langsung jauh ke depan. Siapa yang ditujuk kali ini? Kontrolnya hampir-hampir mampu dicuri oleh pemain belakang atau pemain depan daripada Indra Lokajaya. Ada pemain 10 daripada Indra Lokajaya, nomor punggung 9 sudah berikan di sana. Sudah ada Adit, Adit berikan ke sana. Berjibaku di sana, Robin terjatuh bangun tadi. Kembali kita saksikan saudara-saudara, kali ini dari BTN FC sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ada pukul 14 yaitu si Pandi atau Pendi ini. Saudara-saudara, sudah bersiap-siap beberapa pemain daripada BTN kali ini. Belum begitu sempurna umpannya, masih Pepe, kembali Pepe, masih Pepe, berikan ke sebelah, masih pemain Indra Loka kali ini. Kembali kontrol bola dengan dadanya si Pepe, lagi-lagi si Pepe yang dituju. Umpan tarik ke belakang, 25, apa nih, apa nih, mencari rekannya, apa nih, kali ini manis sekali umpannya. Masih pemain Indra Loka, nomor 8 kali ini pemain pirang daripada Indra Loka Jaya. Nomor 7 sudah mendelay bola tadi maksudnya, ya, berikan kepada kapten tim. Kapten tim menyisir sebelah kanan kali ini umpannya, umpan tarik tambah kali ini. Hampir-hampir mampu dicuri oleh pemain-pemain daripada Indra Loka tadi. Saudara-saudara, kembali kita saksikan ada si Pendi, sudah 8 Pendi kali ini. Pendi umpan kepada si Pepe, Pepe sendiri Pepe pengecam pemain daripada Indra Loka ini, berikan kepada Yogi, Yogi sendiri Yogi kali ini. Yogi masih, Yogi menguasai bola, Yogi lagi-lagi Yogi dikapit oleh dua pemain daripada
datang dan tercapai kali ini. Ya, behulnya tadi manis sekali saudara-saudara. Masih main dari bola BTN kali ini. BTN masih BTN nomor punggung 11. Sebelum berikan kepada Pendi. Pendi kali ini dari pada Indro. Lupa Jaya Kapten Tim yang memang sangat mobile. Skor berapa dari pada Kapten Tim Indro Lupa Jaya tadi nomor punggung 2. Saudara-saudara kali ini nomor punggung 3. Parlan kembali mampu menyapu bergali. Robek, robek sendirian, robek di sana. Ya, harus mampu diselamatkan tadi daripada Indra Lokajaya. Saudara-saudara, pertandingan yang sangat-sangat memukau sekali hingga saat ini. Tidak ada sekedip mata pun di babak yang pertama ini. Saudara-saudara, kita akan saksikan. Ya, kita akan saksikan apa yang terjadi. Sepertinya saudara-saudara, kartu kuning kali ini diberikan oleh Bapak Wasit. Kepada salah satu pemain daripada BTM FC, saudara Dani. Pemain tengah yang dimiliki oleh BTM FC, saudara-saudara. Kali ini lagi-lagi Kapten T nomor punggung 2 yang akan mengeksekusi langsung tendangannya. Sudah tertek lagi. Hampir kali ini masih melebar dia dan tambahan waktu. Ya, kali ini saudara-saudara di babak yang pertama sepertinya sudah usai dengan skor yang masih 0-0. Di mana tadi jual beli serangan baik daripada BTN maupun Indra Luka sama-sama saudara-saudara saling menyerang. Umpan-umpan yang diberikan baik dari pemain Indra Loka maupun BTN tadi sangat-sangat memukau sekali sehingga memanjakan daripada penikmat sepak bola pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, tapi oleh Indra Loka FC nomor punggung 18 sinar Akil. Kita nantikan Akil. Sudah bersiap-siap kedua tim. Wasit melihat waktu memberi kode kepada dua tim atas sekarang maupun kanan kiri tengok-tengok. Ingat apa yang kedua sudah dimulai kembali. Mencoba mengambil serangan tendang kami dari Indra Alota dari sektor kiri yang bertumbuh sepuluh. Siapa pilihan dituju Rito. Salah kulit tadi bisa berada nomor tujuh. Coba si Tani terlepas kontra bola. Yasin tadi kembali terjatuh pelanggaran nomor punggung 15 dari BTM FC. Saudara Rama tadi melanggar nomor punggung 7. Masuk kami Yasin. Kapten kesebelasan Malik akan mengeksekusi tendangan kita. Siapakah yang dituju mencari rekan-rekannya? Sudah dilakukan tersapela. Lepas tadi cukup berat. Ya lalu saja oleh pemain-pemain dari BTM FC. Kembali membangun serangan dari sektor sayap. Kanan duel sana. Bola meninggalkan lapangan. Limpahan kita lakukan anak dari BTM FC nomor punggung 9. Salah pengertian dari dihalau saja oleh pemain-pemain nomor punggung 10. Masa kami ada saudara Tito. Terlepas pemain-pemain nomor punggung 10. Lemparan kita lihat Andi. Siapa yang dituju dikeluarkan nomor punggung 6. Maksudnya yang dituju saudara Andri. Pemain begitu dari kita masih melempar ke sektor sayap dari Pandi. Pandi nomor punggung 5. Pemain belakang yang ikut tajam minta diserangan. Mencari rekan-rekan ke sektor sayap nomor punggung 6. Andri. Pemain begitu dari kita masih 4-2 tadi. Kita bisa dijangkau oleh pemain nomor punggung 10 dari beda Sehingga kembali mencoba bangsaan Tongseng nomor punggung 11. Salah pengertian tadi Tongseng. Berbagai pemain dari Indra Lopat itu keluar nomor punggung 10 diganti Sutik nomor punggung 3. Nomor punggung 24 terlepas dengan nomor punggung 15 Rana bersama dengan nomor punggung Andri melepas sektor sayap kiri pemain dari BTM FC. Masih ada sedia cepat dan ada sedia
peluang kalau pemain belakang tidak mengambil risiko tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Sultan Persib. Lepas yang terlalu dulu. Yopi baru. Lemah saja masih diperlukan penjaga gawang. Sudah dilakukan ke tengah siapa yang tujuh. Baca dengan baik oleh pemain-pemain dari PT MFC. Ada saudara Pandu tadi. Patahkan bersama dengan Robert nomor 9. Mencari rekan-rekan yang masih Robert 9. Dua sekali ke sana melewati baik. Salah pemberitahuan dari curi pemain-pemain dari dari Lota Jaya bersama dengan Rama kembali Rapid masih Rapid mencoba melapu masih Rapid kembali mencoba melapu selain kemudian cantik dari di proper pemain dari Indra Lomba salah pemberian dari Yopi masih Yopi lebar ke sayap kiri salah satu oleh pemain dari Indra Lomba Jaya masih Indra Lomba tercatat salah satu pemain dari Indra Lomba dibuat saja si kulit bundar dua sekaligus pemain tercatat dari maksudnya Mardi mencoba bangun serangan berbunyi marsha tali tadi saja kapten di sebelah kan Parlan atau CS Tongsek belakang besar terlalu banyak dicari hampir-hampir Parlan dengan sikap pemain sedur hampir-hampir saja Tongsek tadi bermain-main di area yang mencoba menekan ala ada dari Tetapi, 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 tet
masuk kami. Nomor 5 Dian, nomor punggung 5. Kembali untuk sana. Terhindar dibaca dengan baik oleh nomor punggung 7. Masih mencoba tercatat pelanggaran menurut pengamatan wasit. Mendapatkan kartu kuning salah satu pemain dari Indra Luta. Nomor punggung 3 kalau tidak salah. Ada beberapa pemain dari Petata yang ada di Kota Ngelem 16. Ada Lepati, ada Rana, ada Yogi. Ada nomor punggung 6 Andre. Kita nantikan saja akan dia sebesar nomor punggung 9 Robert. Dan berkantar tadi. Masih terjadi gemut di sana. Yogi terlepas. Cukup sulit beberapa kali pemain-pemain dari PT Sarana ada
dipanggil, pendirian saja ambil tidak ada rekannya. Rahmat, Yasin, bayang-bayang ini pelanggaran untuk anak-anak dari PTS. Yasin tadi bertuah dengan Rama, Tandung, melebar ke sektor sayap kiri, dipatahkan oleh Dion, pemain belakang dari Indra Lomba. Kapten sebelasan Pak Jess, akan bisa berdiri
dipatahkan oleh pemain Bandung. Masih panik. Salah pengertian tadi dicuri oleh pemain dari dalam kantor. Salah pengertian. Oh, tak cocok. Ada boxing di sana. Masih bisa dibaca dengan baik. Kembali Andri. Pemain pengganti dari Duta FC. Pendek saja. Rapid yang dibutuh. Masih ada dari Duta FC. Sudah ada berkati di sana. Ada yang dibutuh. Lebih tepat dengan menjaga kawan ke dalam bahu. Keteng sebelah Andri. Indra lupa dari. Keluar dari lapangan karena merasa capek dari. Ataukah keram kurang berkemunculan. Kaki ya dari. Salah pengertian dari Retan. Bukan satu dua terlalu. Oh, kasihan. Masih pemain-pemain dari Kota Nasi. Hekon Anggrom. Pendek saja. Pendek berhubung pemain-pemain dari Bayu Kacau. Kau mendekat. Lebih dekat dengan penjaga kawan baru tadi. Kembali. Siapa yang dulu mencoba bangun serangan dari sektor sayap bak kanan. Salah pengertian nomor punggung 8 dari Bayang Tutur maksudnya. Bola meninggalkan lapangan lingkaran nomor punggung. Ini salah satu yang dituju. Apa itu? Tongseng melempar ke sektor sayap kanan. Pemain-pemain dari Kota Nafsu nomor punggung 8. Andi masih Andi. Jatuh tadi bukan suatu pelanggaran. Lempara kepala untuk yang kesekian kalinya. Kembali lagi kepada Metis agar bisa kembali ke tempatnya Metis. Ada pemain yang jatuh. Kembali. Anak-anak dari Bintang Maksud Pandi. Mainnya saja kesana dengan Eko. Tendangan ke
penalti mau mencoba mengurut pemain-pemain dari Kota Batu. Agar penonton tidak bisa memasuki lapangan terkecuali yang berkepentingan. Dramatis pada pertandingan sore hari ini, cukup menarik, mencoba menekan pemain-pemain dari Tita Napsi turun.